Mepak poean Idul Fitri 1440 Hijriah, transaksi di Pagaden Kabupaten Sumedang, Kawulangan Jaul Batan Sasari, karereana barang-barang anu digadekeun teh ku warga nyaeta emas perhiasan, barang elektronik jeung kendaraan. Selesai ji cabang Pagaden di Kabupaten Sumedang digegekan ku masyarakat anu boga karep ngagadekeun barangna. Pimpinan cabang Pegadaian Kabupaten Sumedang Cahyo Nugroho ngeceskin, mapag poean lebaran anukari sawatara poedei, transaksi di eta Pagaden Kawilanga Jaul. Ari barang-barang anu digadekeun ku warga teh karereanana mangrupa barang elektronik, emas perhiasan sarta kendaraan boh motor boh mobil. Itu banyak penebusan, Pak. Jadi penebusan terutama emas perhiasan. Itu banyak yang ditebus. Nah, ini yang meningkat ini yang barang kendaraan bermotor. Itu kapasitas gudang kita sudah melampaui. Sudah penuh. Jadi penyimpanannya juga sudah di luar kalau kendaraan bermotor. Motor atau mobil. Yang mengadakan kendaraan itu meningkatnya berapa persen kira-kira? Kalau meningkat alhamdulillah, kalau ini sekitar 5%-an, Pak, dari hari biasanya itu. Ya karena mungkin situasi ada imbuan dari pemerintah dilarang mudik, mungkin itu sebagai pengaruh juga ya. Masih cek Cahyo Nugroho, ngajauna jumlah transaksi ka Pagaden, karandapan keur nyimponan kabutuh poean lebaran, sarta meuli kabutuh hirup sapepoe, dumeh mahabuna COVID-19. Diki Guntara, Bandung TV.